dasawarsa ini, dunia kita semakin pesat membangun. Kita semakin sibuk. Kita juga memerlukan teknologi bagi membantu daripada pelbagai aspek. Sesuatu yang mustahil jika kita tidak menggunakannya. Aspek-aspek seperti hiburan, bisnes dan yang paling popular kini, laman-laman web seperti Facebook, Twitter seakan-akan wajib bagi manusia segenap usia. Tetapi, semakin pesat teknologi ini digunakan, semakin meningkat kadar jenayah melalui internet. Ini lebih diklasifikasikan sebagai jenayah cyber. Menurut fakta yang dikeluarkan oleh laman web Cybercrime Malaysia, negara Malaysia telah mengalami kerugian yang menakjubkan, iaitu sebanyak 2.75 bilion dalam masa 5 tahun sahaja. Ini menunjukkan betapa bahayanya internet pada masa kini. Kaedah yang bernama phishing banyak digunakan dalam melakukan jenayah cyber sejak tahun 1995 lagi. Kaedah phishing ini telah diperkenalkan oleh penggodam. Orang biasa selalunya akan ditipu oleh penggodam. Para penggodam akan memperdaya orang lain yang melayari internet dengan mendaftarkan mereka ke dalam laman-laman web palsu. Fakta telah mengatakan bahawa sebanyak 59 juta email palsu telah dihantar setiap hari. Proses phishing ini dimulakan dengan para penggodam mencipta email palsu, laman web palsu dan ralat-ralat palsu. Selepas itu, para penggodam kemudiannya memuat naik kesemuanya di internet. Proses ini bersambung dengan email-email tersebut dihantar kepada jutaan orang. Apabila seseorang mangsa mendapat email palsu tersebut, isi kandungannya akan dibaca dan mempercayai yang ianya berasal daripada laman web yang sebenar serta sumber yang sahih. Tanpa ragu-ragu, mangsa akan menaik kata laluan serta laman web palsu tersebut. Kata laluan tersebut sebaliknya telah jatuh ke tangan penggodam. Walaupun penipuan ini telah dirancang dengan begitu strategik, terdapat cara-cara untuk menghindarinya bagi kebaikan bersama. Pertamanya, laman web phishing tidak mempunyai laman yang dilindungi. Jadi, pastikan laman web yang anda layari mempunyai slogan HTTPS pada alamat laman web tersebut. Email yang dihantar oleh penggodam selalunya tidak sempurna. Jadi, langkah pertama yang boleh diambil ialah dengan memastikan mereka meletak nama anda. Ini kerana email palsu selalunya tidak bernama. Kedua, mereka selalunya cuai ketika menaip email palsu itu ini. Jadi, perhatikan sebarang kesalahan ejaan. Sekiranya terdapat hyperlink, jangan sesekali tekan. Sebaliknya, type semula seluruh alamat laman web tersebut. Sebagai penutup, manusia zaman yang semakin membangun ini memerlukan teknologi setiap masa bagi memudahkan keadaan yang semakin sukar. Kita menggunakannya di dalam pelbagai hal, sama ada hiburan ataupun yang boleh membantu kita meraih kejayaan. Kita tidak boleh menentukan berapa lama lagi tipu penipuan ini akan berlaku. Segalanya bergantung kepada anda. Jadi, klik dengan bijak.